kata didatangkan kepada kamu orang yang memberi peringatan. Pertama sekali ditafsirkan dengan Rasul, Nabi dah mai dah diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Dan yang kedua pula juga sebagian ulama' mentafsirkan Asyaib ataupun Uban. Maksudnya Allah Ta'ala bagi dah peringatan. Ni beruban dah ni, putih dah ni, janggut pun putih dah. Duk kelebek-kelebek di muka tengok, misai pun dah beruban dah. Patut-patut beringat lah. Tapi masalah orang kita ni nampak uban, dia kena nak buang. Dia pi bubuh pula, dai pula, tak mau bagi nampak uban. Nak bagi nampak muda. Ni yang payah ni. Patutnya peringatan tu Allah Ta'ala hantar tu habuan kita ni beringat. Tapi tak mau, tak mau. Eh tak mau, aku tak mau nampak tua ni. Eh rasa leceh sangat. Orang panggil dia orang tua pun, ah boleh kuajang lah budak ni duk panggil aku orang tua. Panggil kata orang aku veteran, ah boleh lah kira lagi. Tak mau orang panggil dia orang tua. Patutnya bila orang sebut kata, wahai orang tua. Tapi dengar bahasa tu pun bagi habis kita ni macam kurang hormat. Tapi kalau orang panggil tu kita sebagai orang tua, jangan duk berasa, ish aku ni tak tua lagi. Ada yang setengah umur dah 60 dah. Seronok kalau orang panggil abang. Ya Allah. Jangan duk panggil pakcik ya, malu. Tambah pula sebut Tok Wan pula. Hei, tanya aku ni tua sangat kah? Panggillah abang. Oh boy, nak suruh panggil abang. Tak padan-padan dengan rambut pun penuh putih lah. Duk kau nak panggil abang lagi. Patut sedar diri lah. Orang panggil Tok Wan tu sebenarnya peringatan. Ha, supaya apa? Tak payahlah. Oh, aku ni tua dah tu. Tengok muka pun duk beredak dah. Ha, dah tak ada dah istilah kata ceria tu. Jadi kita senang diri. InsyaAllah ketika mana kita kembalikan melihat pada diri kita ni, Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada kita untuk melakukan amal yang soleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Dan sebahagian ulama juga mentafsirkan ayat ini maksud kata sampai kepada lanjut usia tu, lanjut umur. Ada sebahagian ulama dia ada beberapa tafsiran lah. Nah, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang tu sampai kepada umur baligh, umur 15 tahun. Umur 15 tahun maksudnya kena fikir lah. Ha, sebelum tu masa untuk kita duduk belajar, masa kita ambil input, masa untuk belajar mengaji. Tapi bila sampai umur 15 tahun, masa tu dipertanggungjawabkan, maka kita kena laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk buang lah masa kita ni. Jangan duduk lalai dah terhadap kefarduan, jangan duduk lalai dah terhadap kewajiban. Imam Syafi'i kata umur 15. Adapun Imam Abu Hanifah, seperti mana disebutkan dalam kitab Dalil Falihin, ketika mana seorang itu mencapai umur 18 tahun. Ha, ni umur 15 tahun, Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan ketika seorang itu sampai umur 18 tahun. Ada juga pendapat yang keempat mengatakan ketika seseorang itu sampai umur 40 tahun. Ha, sampai umur 40 tahun. Jadi masa sampai umur 40 tahun tu kita kena peringatlah. Jangan pula umur 40 tahun, eh muda lagi. Orang kata 40 tahun ni, hei jangan duk panggil aku Tok Wan lah, panggil aku dia abang. Aku ni bukannya tua lagi, muda lagi. Ha, bila duk sebut macam tu tak sedar diri dia tu, sakit tu. Patutnya beringat pada Allah Ta'ala. Marah kalau kata orang panggil dia Tok Wan, marah kalau orang panggil dia pakcik. Wah, nampak muka aku ni tua dah kah? Balik tengok dia rumah. Tapi pelik juga manusia, sekejap orang puji dia. Eh apa muda sangat, nampak muda, umur apa dah ni 40. Eh tapi duk nampak baru dalam macam 20-an 30-an. Dia balik perasan pula tengok cermin juga. Tak mana tadi perkata aku muda ni. Sepatutnya istighfarlah banyak-banyak. Ha, janganlah orang duk, jangan duk suka kalau orang puji kita. Kalau orang duk sebut kata kita tua ni, astagfirullahalazim, aku ni banyak dosa. Umur aku dah Allah Ta'ala bagi peluang panjang dah, tapi duk banyak dosa lagi, banyak kebaikan yang aku tak buat lagi. Patutnya fikir macam tu. Kita azan selalu, saya kita sebutkan dalam kitab Dalil Falihin, terjemahan ataupun maksud daripada Al-Khair. Sebab ayat dalam tajuk ni bab menceritakan rangsangan ataupun galakan untuk menambah amal kebaikan, disebut Al-Khair. Apa maksud yang katakan Al-Khair ni? Disebutkan dalam kitab Dalil Falihin, Al-Khair itu At-ta'atu wal-birrul musilatu ila mardatillahi azza wa jal. Yang dikatakan kebaikan yang perlu kita lakukan ketika mana kita dah sampai kepada tahap umur yang ditetapkan ataupun yang telah ditentukan, buat banyak amal kebaikan, buat banyak ketaatan sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebaikan yang kita nak kena buat. Jangan disebut kata baik itu hanya akal fikiran kita saja. Ada sebut kata ni baik dah, ni baik dah, ni aku nak buat benda elok dah ni. Dah, yang dikatakan kebaikan tu ialah perkara taat yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dalam hal ni kena mengaji lah. Kita kena tahu benda apa yang katakan benda baik ni, benda elok, benda apa yang disuruh yang membawa kepada pahala, yang membawa kepada syurga. Kita kena mengaji, mai menuntun ilmu.
Ha, beruntunglah bagi orang-orang yang waktu muda dia dipenuhi dengan masa untuk menuntut ilmu. Ha, kalau masa tua macam mana? Masa berumur boleh juga. Tapi yang sepatutnya ketika mana kita dah berumur ni, banyakkan beramal. Itu yang sepatutnya. Banyakkan beramal. Mengaji tak putih. Tapi kalau kata ketika mana umur lanjut, baru nak main mengaji. Amal pun masih duduk silap. Amal pun masih tak kena. Ha, duduk nampak kata tu tak apa nak cantik lah. Yang eloknya masa muda, kita tuntut, kita mengaji, kita gali sungguh-sungguh ilmu Allah Ta'ala ni. Jadikan kita ni biasa dengan amal kebajikan. Masa kita umur lanjut, ketika mana kita dah di usia yang tua, kita biasa dah dengan amal kebaikan tadi. Beruntunglah bagi orang muda yang sentiasa beramal dengan ilmunya daripada muda. Disebutkan pada hadis yang pertama daripada tajuk yang ke-12 ini, bab menggalakkan menambah keamal kebaikan di akhir umur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalu hatta balagha 60 sanah." Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keuzuran kepada seseorang dengan melanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Riwayat daripada Bukhari. Maksud kata seseorang tu bila mana diberikan umur sampai umur 90 tahun, 60 tahun. Fun. Maksud kata sampai umur 60 tahun, sebelum tu tak apa lagi lah. Maksud kalau tak lekat lagi tu. Tapi bab fardu kena buat. Maksudnya benda-benda sunat, benda yang sepatutnya, benda yang dituntut, sunat muakkad, tak lekat lagi, tak apa lagi. Tapi kalau kata dah sampai umur 60, tak sepatutnya dah kita masih lagi duduk lalai. Masih lagi duduk seronok dengan dunia. Masih lagi duduk seronok dengan benda-benda lara. Wala'iyazubillah. Tak sepatutnya. Ha, kalau sampai umur 60. Tapi bukan mesti umur 60 je. Ikut dalam hadis ni, dia sebut 60. Tapi dalam huraian ayat tadi, ada yang sebut kata ketika mana kita umur balik. Ada yang sebut kata ketika mana umur kita dah 40 tahun. Tak sepatutnya kita masih lagi duduk mencari-cari. Sepatutnya umur 40, umur 60, masa untuk kita buat gandakan amal kebaikan. Zikir-zikir yang kita bacakan tadi sepatutnya dah lekat dalam kepala. Tapi kalau kata umur 40 masih lagi duduk merangkak, umur 60 masih lagi duduk merangkak, nak baca zikir tu memang payah ha? Ni dia sebut kokak, apa dia bunyi pun tak tahu anak. Kerana di akhir usia baru duduk tuntut. Tapi selagi mana belum mati, tak terlepas lagi peluang kita. Itu kena fikir Allah. Jangan pula buat macam mana. Kami di akhir usia barulah duduk nampak macam ni. Baru perasan kata benda ni yang sepatutnya. Macam mana kami nak buat? Masih belum lagi terlambat. Selagi mana kita tak masuk dalam kubur, selagi mana belum lagi ajal kita sampai, selagi mana nyawa masih ada dalam badan, maka peluang masih ada. Pastikan kita mati dalam amal kebaikan. Ha, tu kena perhati betul-betul tu. Jangan sampai kita duduk seronok buat maksiat, akhirnya mati dalam maksiat. Di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan kita ada buat maksiat. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, seorang itu akan dibangkitkan. Bagaimana cara dia mati? Dia mati dalam keadaan apa? Duduk pegang botol arak, duduk minum arak. Ha, masa ketika mana dihidupkan, duduk pegang botol arak tu lah. Dibangkitkan di akhirat dalam keadaan duduk pegang botol arak. Nakkah macam tu? Nakkah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bermaksiat? Macam tak mau nak apa, tak mau keadaan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita maksiat. Masa hidup di dunia ni, jangan duk suka buat maksiat, jangan duk buat perkara-perkara yang dilarang. Sebaliknya, buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Alangkah baiknya kalau seorang tu mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan kaki melangkah pi ke masjid untuk menunaikan fardu sembahyang. Itu yang paling baik. Ni kalau kata mati dalam keadaan duk pi melewat, duk berjalan di pasar raya, ha, dibangkitkan nanti dalam keadaan macam tu lah. Sedap-sedap duk di pasar raya. Walaupun dah aku mati, duk dah dibungkui masuk dalam kubur. Dah keadaan kita ketika mana mati, macam tu lah keadaan kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kebaikan semuanya, insyaAllah.